Day 5, hari kelima, si mau kita Jawa. Yang mana besok? Kamu makan babi ya? Kamu makan babi? Ayam. Oh, ayam. Enak banget, guys. Coba dah, kok. Manis banget ya, udah ngecil ini ya. Rasanya manis. Kalau di Indonesia udah pakai nasi, makan. Enak, guys. Hari berapa, Bang? Day 5, hari kelima. Si mau kita Jawa. Sekarang kita mau coba drifting atau lihat driftingan Jepang. Nah, mudah-mudahan kita dapat. Wih, keren jaket kulitnya. Anjay. Bisa dapat barang-barang bagus, barang-barang unik, barang-barang langka. Keren. Loh, bajunya dia. Semua jarang kaget karena di sini bergaya Harajuku. Nah, jadi yang udah tua, toko aja tuh bergayanya Harajuku, keren banget. Kan? Rakuten Barka. Barka udah bukan Rakuten ya, Bang? Beda lagi. Ah, apa lagi nih? Karena udah jam makan siang, kita harus makan ya, Kong. Pasti dong. Pasti tuh. Wah, ada game apa nih? Hero. Gimana, guys? Sepanjang jalan ini driftingan nih banyak di sini. Wah, gue seneng nih lihat sayuran-sayuran yang gak ada di Indonesia. Strawberry. Oh, daun bawangnya gede banget. Oh, gede banget. Gede banget daun bawangnya tuh. Keren. Daun bawangnya gede banget. Itu buat martabak telur tuh. Tuh, lihat apa namanya? Kan apa? Carrot apa sih? Wortelnya gitu gede-gede. Gede-gede banget kan? Gede-gede banget. Tak beli itu lagi, tak. Apa? Yang gula. Buah gula itu. Oh. Strawberry gula. Ini. Apa namanya? Kita belum makan kan? Belum makan udon kan? Mau makan dulu siang-siang. Iya, udon dulu deh. Oke. Harus. Kita belum makan udon nih. Guys. Udon aman. Iya. Sambil dilihat yang mana sambil yang lihat. Oh ini nih. Chicken shrimp and fried, bisa, chicken tempura bisa. Ini shrimp and fried ya. Bisa. Oke deh. Aman nih. Aman. Udon yuk. Veggie juga bisa. Veggie tender bisa. Belum nih, belum. 18.30. Udah, Bang. Hah? Tuh, udah ada orang. Ini 12 sampai 15 itu apa? Itu udah ada orang. Cek dulu. Yang mana besok? Simo Kitazawa. Ini area drifting. Ini katanya tuh di sini di yang dijual di sini adalah harganya untuk orang-orang Jepang, bukan untuk turis. Kalau untuk turis kan pasti lebih mahal. Ini kalau di sini tuh yang harga orang Jepangnya gitu, jadi lebih murah dan pilihannya banyak banget. Tokonya banyak banget. Ah, sampai pusing. Ah iya benar, yang rare gitu tuh ada di sini, tapi tergantung size-nya gitu. Kalau ada size low ya berarti hoki gitu. Diki, enggak dapat tadi. Yang kita dapat sekarang tuh hujan nih. Hujan. Gerimis. Salah pakai baju om ya. Belok ke Ueno atau ini? Enggak tahu Ueno, teman-teman. Thank you.
Ya, biasa. Berapa? 15, susah sendiri nih ngomong. I think you can take one or two. Oh, oke, oke. Oke, oke. Maybe two. Two. Yes. Thank you. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Jepang tuh kalau mau nyari smoking tempat ngerokok gitu susah, harus smoking area gitu atau di gang-gang kecil. Iya, ada yang kayak gangnya tuh Patarno pada Bandung. Kok Patarno? Ketemu orang-orang lokal kalau ngerokok di situ kita bisa. Enggak, Patarno itu tadi apa? Enggak, bentar nih. Asal sebut aja. Tiba-tiba Patarno. Jadi kalau kadang tuh ada yang Badung juga gitu, yang tahu ada bentuk rokok nih, padahal nggak ada tempat sampah gitu. Kalau kami biasanya nyari yang memang ada tempat sampahnya dan ada bentuk rokok. Dan ada kafe yang menyediakan boleh ini. Asbak. Ya, nah, menyediakan asbak baru boleh. Ah, gitu. Atau kadang biasanya tuh ada tulisannya smoking area. Itu kayak di atas smoking area. Ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, dikasih topo kan? Arigato. Nah, biasanya tuh dikasih topo. Topo lagi. Nih, apa namanya? Lap basah. Lap basah. Selalu dikasih gitu. Dan juga biasanya kalau ada tisu, tisunya juga kayak tisu basah gitu. Ya, mostly kayak gitu ya kita dapatnya ya. Dan unik kalau tisu yang nggak basah itu lebih mirip kayak plastik. Iya, itu betul. Unik banget di sini. Bedanya kayak gitu. Yang tisu kertas lagi tisu kering. Tisu basahnya, tisu keringnya. Iya, tisu keringnya itu kayak plastik. Terus kayaknya lebih gampang didaur ulang kalau itu, karena kan di sini apa-apa didaur ulang ya gitu. Dan negara itu bersih banget, tapi nyari tempat sampah susah banget, anjir. Serius. Aneh ya? Iya, hebat gitu maksudnya. Dengan tempat sampah yang sedikit disediakan di tempat umum, tapi sedikit sampahnya gitu. Hebat banget gitu. Nah, makanya kami biasanya kalau habis makan apa gitu, atau minum apa tuh kami bawa terus gitu, sampai dapat tempat sampahnya. Nggak biasa buang sampah sembarangan juga di sini. Iya. Gue ngantongin sampah udah banyak banget sebenarnya. Iya. Gue selalu bawa tas kecil. Biasanya kalau misalnya habis makan, plastiknya gue taruh sini dulu, ntar baru dibuang di tempat sampah. Kalau jalan buang sampah ya, gue bawa. Nah, itu permen ya? Iya, permen. Nah, terus minuman ya. Kadang kan kita beli di vending machine. Vending machine minuman tuh banyak sekali di sini. Nah, itu biasanya kalau misalnya udah habis, ditenteng terus. Atau ditaruh tas. Ketemu tempat sampah baru kita buang kan. Menarik banget. Karena budayanya tertib, jadi kita kebawa tertib. Iya, benar gitu. Jadi kalau misalkan mau kita bandingin sama Indonesia, aduh, ketinggalan jauhnya. Jauh banget. Jauh dari sini ke Indonesia. Keren. Wow. Ini keren, ini pasti ini delicious banget nih, guys. Oke. Arigato. Keren ini. Keren rasanya nih. Katanya kalau misalkan mau foto, bilang dia aja mau foto bareng. Iya. Sekali, guys. Makanya tadi kita pesan 4 neng dibilangnya. Terus kata dia kebanyakan bisa cobain. Coba dulu aja. Oke. Yes. Ya, yeah, yes, itu. Thank you. Wow. Itu onion ring ya? Onion ring itu ya? Bukan dong. Ini ayam. Apa? Oh, ayam. Oh, chicken kayaknya. Thai. Ini wings. Oh, chicken wing. Iya. Yeah. Oh, iya. Yeah. Chicken wing. Ya, katanya ada naik gitu. Kalau ini apa? Terima kasih kok. Dipencet atasnya, keren. Itu asin ya? Pedes. Oh iya, ini soyu. Biasanya dia soyu. Keren. Nah, ini enak nih. Kecil dikit. Respect, bro. Respect banget ya? Respect, bro. Mantap. Manis banget ya, udah ngecil ini rasanya manis. Nah guys, coba ini.
kecil. Kayak ujungnya kayak lidi-lidian tuh. Lidi pedes. Aduh jatuh. Coba ya. Enak, dan ini enak. Kau makan kok. Bro. Apa namanya? Fresh simple. Mungkin dari hidup kali ya? Hidup langsung dia goreng gitu. Kayaknya dari hidup dah dia. Fresh makanya water fresh stream. Fresh water stream. Udang air tawar. Unik banget. Kalau di Indonesia udah pakai nasi makan. Tadi ada sebenarnya. Iya. Pakai nasi. Pakai sambel, pakai kecap. Sedap kok ya? Saik. Parah. Gak ada lawan. Dicampur sama telur juga enak. Waduh, wah, makin gak enak. Ditambahin telur. Suka ngidus nih. Enak. Enaknya menurut dia doang. Iya. Emang seleranya kita beda sendiri. Tulak belakang terus. Sama kayak maca. Jadi pagi tuh kami berempat nih. Gua, Diki, sama Kokong. Itu berbanding terbalik sama Esa. Esa doyan banget maca. Kita tidak. Dia apa aja deh, pokoknya beda dah. Ampun dah Esa. Enak guys. Ya. Thank you.